Nah, warung bubur Marga Bu Sri ini buka dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Baru buka aja warungnya udah rame banget. Kadang belum jam 6 sore aja buburnya udah habis loh. Warung bubur Marga Bu Sri ini alamatnya ada di Jalan Wisnu Marga di samping kantor pos setelah kuburan Cina ke arah utara. Selain berjualan di warung, mereka juga menerima pesanan catering loh. Nah, yang bikin unik dan ramenya lagi, bubur Bu Sri ini punya menu andalan loh, yaitu bubur ceker telur. Harga bubur di sini start from 5.000 aja loh. Murah banget kan? Yuk, tunggu apa lagi? Langsung ke bubur Marga Bu Sri ya. Semuanya, kami dari mahasiswa KKN Desa Marga, kelompok 17, akan mengajak kalian semua untuk melihat proses pembuatan keripik ledrang. Penasaran kan gimana cara pembuatannya? Ini dia! For your information, keripik ledrang pandai milik Ibu Tinuk ini sudah berjalan 15 tahun loh teman-teman, dan sudah terkenal banget di Desa Marga. Touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make 'em drop dead. You a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Nah, ini dia keripik ledrang yang sudah siap untuk dijual. Ada steak bayam juga loh teman-teman.